Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Ciparok City. Di video kali ini saya akan sedikit berbagi pengalaman, yaitu bagaimana cara kita upload video ke YouTube dengan benar agar video kalian banyak ditonton. Dan buat kalian para YouTuber pemula, pastinya akan mendapatkan 4.000 jam tayang dengan cepat. Dan buat kalian semuanya yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe terlebih dulu dan bunyikan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke, langsung aja ke videonya. Di sini saya menggunakan aplikasi Google Chrome. Lalu di sini masuk aja ke YouTube atau juga kalian bisa ketik youtube.com. Lalu di sini kalian masukkan aja login ke email YouTube kalian. Karena saya di sini sudah login ke email YouTube saya, maka tampilannya sudah seperti ini. Jika sudah seperti ini, lalu di sini klik aja titik 3 bagian atas sebelah kanan. Lalu di sini aktifkan aja situs desktop. Jika tampilannya sudah seperti ini, lalu di sini klik aja icon plus bagian atas, lalu di sini upload video. Lalu di sini klik aja gambar panah, berlogo panah maksudnya seperti ini, lalu kalian tinggal klik aja. Lalu kalian di sini cari aja video yang akan kalian upload ke YouTube kalian. Jadi buat kalian semuanya, sebelum kalian upload video ke YouTube kalian, maka kalian di sini ubahlah nama video kalian sesuai judul yang akan kalian terapkan di video YouTube kalian. Contohnya saya seperti ini ya teman-teman. Di sini saya sudah mengganti nama atau sudah memberikan judul video yang akan saya buat di video yang akan saya upload. Lalu kalian di sini klik aja. Jika sudah seperti ini, kalian klik otomatis di sini sudah ada muncul judul. Nah, jika sudah seperti ini, kalian tinggal tambahkan aja, bisa beri tanda strip seperti ini, atau juga kalian bisa gunakan tanda seperti ini. Seperti ini, lalu kalian klik spasi. Nah, lalu di sini tambahkan kata yang akan kalian dijadikan judul video kali ini. Saya akan tambahkan judulnya, cara upload video ke YouTube dengan benar dan banyak penonton. Lalu di sini kalian deskripsinya harus diisi dengan sesuai dengan video kalian ya, yang terkait dengan video kalian. Dan jangan lupa buat judul video kalian di sini di deskripsi, maksud saya kalian tinggal tulis aja di deskripsi judul video kalian. Contohnya saya akan ngasih deskripsi seperti ini. Dan ini deskripsi yang akan saya gunakan. Lalu di sini kalian bisa tambahkan lagi nama Facebook kalian atau nama Instagram kalian, apa aja kalian tinggal tambahkan lagi. Lalu di sini untuk tag, misalkan di sini ya buat kalian semuanya. Ini saya menggunakan HP ya teman-teman. Jadi jika kalian menggunakan di aplikasi YouTube, pastinya kalian tidak akan menemui yang namanya tag. Nah, dan di sini juga ini adalah hal-hal yang sangat penting buat video kalian. Ini adalah di sini sangat penting. Nah, jika kalian bingung untuk mengisinya seperti apa, kalian bisa menggunakan judul video kalian, cara upload video ke YouTube misalkan seperti ini. Lalu kalian di sini kasih koma. Nah, sudah seperti ini ya. Lalu di sini kalian bisa tambahkan lagi agar banyak penonton.
agar banyak penonton. Nah, di sini saya akan memberikan cara buat kalian semua yang masih kebingungan untuk mengisi tag video kalian. Di sini kalian tinggal salin aja judul video kalian seperti ini, lalu salin. Lalu di sini kalian masuk aja ke tab baru, maksudnya ke Google awal. Lalu di sini kalian ketik aja seperti ini. Otherwise-nya toh ya. Di sini kalian tinggal ketik aja, lalu kalian tinggal cari. Nah, jika sudah muncul halaman seperti ini, lalu kalian klik lagi yang bagian atas. Lalu kalian scroll ke bawah. Di sini kalian tinggal tempel judul video kalian, atau kalian juga bisa menulis judul video kalian. Lalu kalian di sini klik aja find tag-nya. Klik aja. Kita tunggu. Nah, di sini sudah ada tag-tag video. Untuk yang ini adalah tag video yang cocok pada judul yang saya taruh tadi ya. Tutorial video cara menaikkan subscriber channel YouTube, cara upload video ke YouTube, YouTube banyak yang nonton. Nah, di sini kalian tinggal salin aja tag yang sesuai dengan video kalian seperti ini. Dan ini juga kalian bisa gunakan di deskripsi kalian 3, 4 atau 5 kalian bisa gunakan. Misalkan saya seperti ini, nah. Seperti ini saya. Oke, ini seperti ini kita langsung salin. Salin lalu jika sudah salin seperti ini, oke, langsung ke tab yang penguploadan video tadi. Lalu kalian tekan aja di sini ya, di bagian tag bawah. Tempel. Nah, di sini otomatis sudah akan muncul seperti ini ya. Ini adalah sangat penting buat video kita, agar video kita muncul di halaman, agar video kita mudah ditemukan, agar video kita banyak yang nonton. Inilah hal yang paling penting. Nah, lalu di sini kalian juga bisa taruh tag yang sudah kita salin tadi. Seperti ini juga bisa. Nah, lalu di sini untuk langkah ketiga, lalu kalian di sini thumbnail-nya. Ini thumbnail, ini hal yang paling penting juga di sini. Kalian bisa edit dulu terlebih dahulu yang sesuai video ya, jangan terlalu berlebihan. Nantinya akan kurang bagus di video kalian. Jadi kalian sesuaikan aja sesuai dengan video kalian thumbnail-nya. Nah, buat kalian semuanya di sini kalian jangan langsung publik ya, jangan langsung dipublikasikan maksudnya. Di sini kalian klik aja setelan lanjutan. Di sini kategorinya kalian harus sesuai dengan video kalian. Jika kalian di sini komedi, hiburan atau cara gaya, kalian tinggal sesuaikan aja di sini dengan video kalian. Oke, di sini. Di sini sudah selesai, lalu di sini kalian masuk aja ke info dasar lagi. Lalu di sini kalian bisa di free fight. Lalu jika sudah seperti ini, lalu kalian publikasikan aja. Videonya cukup sampai di sini saja buat kalian semuanya. Para YouTuber pemula, kalian boleh dicoba agar kalian bisa memenuhi persyaratan YouTube dengan 4000 jam tayang itu. Itulah sebenarnya sangat mudah, asalkan kita optimalkan aja video kalian saat kalian upload. Semoga di video kalian akan banyak view-nya atau penontonnya, dan semoga juga video ini bermanfaat buat kalian semuanya. Dan jika kalian ingin bertanya, silakan tulis aja di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe
ke channel ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.